di situ ya teman-teman. LS229 telah terparkir ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini tampaknya sangat full ya, paketnya full, mantap. Ya. Mak loket kita ya. Oh, ini LS229 Wonosobo full paketnya rame ya, sewa juga lumayan. Ini sangat jos sekali ya, tahu-tahu pukul apa, kurang dari pukul 12 tadi ya udah sampai di loket. Biasanya dari Cikampek ini pukul 2 siang ya. Teman-teman ya, LS229 ya, Wonosobo ini sudah para sewa, sewa nih Pak? Iya, cepat sekali sampai Palembang Pak. Hah? Cepat datangnya. Oh. Tol ya. Tol. Biasanya jam 2 atau jam 3 sore biasanya. Kalau dari Cikampek Bapak? Iya. Pukul berapa dari Cikampek kemarin Pak? Ah, jam 2 siang juga. Ah, ini para sewa kita. Masuk YouTube dulu ya. Halo guys. Nah, pukul berapa kemarin dari Cikampek? Jam 2 ya. Cepat sekali masuk sini. Jam 11 sudah masuk sini. Memang ada tol ya? Ada tol ya. Oh, mau kemana ibunya? Mau ke Duri. Ke Duri? Oh iya. Oke lah ya. Nah, ini para sewa istirahat ya. Di situ. Teman ya, siapakah gerangan ini? Gimana abangmu? Udah berangkat ke Malaysia? Belum. Di mana dia sekarang? Di rumah Pak. Di rumah. Jadi sama siapa? Mainnya? Berdua. Berdua sama Ipar Bang Wildan. Oh, ini Ipar Bang Wildan. Dari istrinya ya. Siapa namanya? Harno. Bang? Harno. Harno ya. Oke. Itu? Orang rumah Wildan. Oh. Kami sewa ya. Lumayan Pak. Kalau lumayan lagi cukup tengok di videonya. Wah, ini bisa lebaran ini sepertinya ini. Sibon dari malam dia. Eh? Sibon dari malam. Aduh. Teman-teman ya, untuk diketahui Bang Wildan ini LS229 ini trayek Medan Purwokerto ya. Iya. Cuman karena kemarin kosong ya. Jadi Bang Wildan memohon perwakilan Cikampek ya untuk ngisi trip di situ Bang Wildan. Iya, jadi berapa hari akhirnya nunggu Bang Wildan? 2 hari Pak. 2 hari ya? 2 hari di Cikampek? Bapak itu ketua di Cikampek ngomong, kalau sabar nunggu silahkan masuk. Kalau nggak sabar ya gempak katanya. Mau tak mau ya kita harus sabar lah kan gitu Pak. Iya. Cikampek, Purwokerto berapa jam Bang Wildan? 6 jam. Artinya sekitar 50 liter ya solar. Lebih Pak, lebih. Lebih ya. Soalnya kita lewat tol. Oh. Lebih deras ya Pak. Iya. Jadi di Purwokerto berapa hari? Purwokerto kami udah 2 hari. 2 hari di Cikampek 2 hari juga. Iya. Wih. Kalau aku perpanjang di Purwokerto 5 hari. 5 hari. Soalnya di depan saya 130 itu mundur. Berangkat Sabtu dia. Iyalah, memang kata Bang Wildan tuh rezeki itu sudah diatur. Nah ini akhirnya kan penuh kan paket ya. Saya ada lumayan juga, ada berapa kemarin ya, di channelnya Pak RT ya. Dipanggil mama ya. Wahai mak-mak ini, kalau udah duduk kursi panas itu. Nah, Bang John kemarin duduk di situ di kursi panas. Kalau saya udah 2 kali. Duduk. Udah 2 kali duduk di kursi panas itu ya. Ada terus ya. Oke lah, sebentar lagi ini mau diberangkatkan kembali. Ya, makasih Bu ya. Ya. Makasih ya. Ayo Mbak, Tonobun. Ayo Azril, makasih ya. Nah, ini akan berangkat kembali ya teman-teman. Ini sudah diperintahkan naik ya. Wah, ini lumayan nambah 300 lagi. Lumayan. Mudah-mudahan sehat mobil ya, bisa gajian, sehat mobil. Nanti orang apa mudik
Mudik ini ikut ya, juga? Iya, besok udah mudik, Pak. Mudik ya? Sampai Medan ini, sampai Jakarta udah mudik. Udah harus mudik ya? Ah, oke, okay, Pak Robert. Iya, iya. Pak Robert ya. Sampai ketemu lagi ya. Yuk, oke okay, ya. Datang sini. Nama naik semua ya. Oke, okay. Bang Wildan, sampai ketemu lagi ya. Sehat, Pak. Mudah-mudahan apa mobil sehat terus ya. Nanti... Ya, Pak. Oke lah teman-teman ya, LS229 Wildan Ronaldo Wonosobo, banyak sekali julukannya ini. Kembali diberangkatkan menuju Medan. Semoga bertambah lagi rezekinya di jalan. Oke teman-teman, LS229 melanjutkan perjalanan ke Medan ya. Nah, demikian liputan kita siang ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.